Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Itmin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan pada malam ini bosku Itmin akan upload lagi satu video tentang Fodi ya bosku ya. Khas untuk tanggal 15 bulan 12 tahun 2020 bersamaan dengan Selasa. Oke. Suka Itmin tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow, dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bos ya. Dekat sini Itmin sudah ada disclaimer ya. Nah, oke. So, itu semua adalah pilihan sahabat bosku semuanya, sama ada mau follow ataupun tidak. Oke. So, kita tanpa buang masa, jom kita cari foodie-nya. Dekat sini bosku Itmin sudah sediakan list 1D, ada banyak ya bosku ya. Dan Itmin tandakan highlight pada angka 5 sini. Oke. Okay. Okay, angka 5 ini sebagai satu titik ya, titik tengah. Oke, okay, untuk digabungkan highlight-highlight kuning nanti ya bosku ya. Oke, okay, untuk 2D yang pertama bosku Itmin adalah ini ya bosku ya. 4, oke, dan 0. Oke, so kita masukkan ataupun tulis buat catatan, 40 adalah 2D ya, ataupun 04 pun boleh jadi ya bos ya. Oke, next adalah 9 dan 5 ya bos ya. Oke, kita masukkan sini 9 dan 5 ataupun 59. Oke, boleh jadi ya bos ya. So di sini admin sudah sediakan dua list 2D, 40 dan juga 95 ya bosku ya. Oke, so Fodi yang pertama bosku admin adalah kita gabungkan. Oke, di sini tambahan highlight. Oke, so admin sudah dapat 3401. Oke, tidak semestinya susunan itu 3401, boleh jadi 3041, 3140. Oke, so kita adjust tuliskan saja dulu, kemudian nanti kita buat statistik untuk di susun semula ya bos ya. Oke, kita ikut saja dulu macam begini, kemudian nanti kita buat analisa statistik. Oke, sini ya bos ya, analisa statistik 3401 ya bos ya. So kita akan dapat hasilnya, dan tekan untick include permutation. Oke, okay, so kita akan dapat keputusan untuk tahun ini cuma 2 kali sahaja, pada bulan 3 dan bulan 8 ya bos ya. Jadi loto ya bos ya. Kalau Niwin dia tidak ada analisa statistik macam ini. So kita akan buat manual. Oke, okay. Nah macam ini ya, tidak semestinya 3401, oke, okay, boleh jadi 3104, 3041, oke, okay. So admin ambil 3104 ya bos ya. Next, kita tambah lagi list body yang kedua. Oke, kali ini kita gunakan invertnya pula ya. Kita tandakan di bawah sini dan di atas sini. So kita akan dapat Fodi yang kedua 6405. Oke. 6405 kita masukkan dekat bawah sini ya, bos ya. 6405. Boleh jadi ya, bos ya, boleh jadi. Oke, okay, so kita buat statistik, analisa statistik 6405. Oke, okay, so kita langsung dapatkan hasilnya, dan jangan lupa tekan untick include permutation, kita matikan ya. So kita akan dapat hasilnya tahun ini cuma sekali sahaja pada bulan 3
Okay, dia pun kena sagu hati constellation-nya bosku ya. So di sini sahabat bosku semuanya bolehlah coba untuk spin. Okay, macam begini. So keputusannya boleh jadi 6450 ataupun 6540. Okay, ataupun 04. Okay, nah macam begini. Okay, so admin ambil 6504 ya bosku ya. 6504. Oke, kebiasaannya bosku admin akan ambil yang belum tegak pada tahun 2020, dan kemungkinannya pada tahun ini memang adalah. Oke, next kita gunakan yang di atas dan yang di bawah pula sebagai tambahan 4D ya bos ya. So ini admin highlight dulu. Oke, 7 dan 4. Oke, so kita sudah dapat hasilnya. Oke, 4957 ya bos ya, 4957. Langsung kita buat analisa statistik. Oke, 4957. Oke, kita cek begini. Kemudian tekan antik include permutation. So kita akan dapat hasilnya macam ini. Oke, boleh jadi 75 belakang dia, boleh jadi 597. Oke, terpulang kepada pilihan masing-masing ya bosku ya. Oke, ataupun 79. Nah, macam ini. Oke. 4579 adalah pilihan bosku admin. 4795. Oke. So, di sini admin sudah sediakan 3 list body. Oh ya, dan tidak semestinya apa yang admin sediakan di sini sahabat bosku semuanya follow. Oke, tidak semestinya di follow apa yang admin buat catatan sini. Oke, sahabat boleh buat macam ini. Oke, begini, terpulang kepada pilihan masing-masing. Mungkin ada yang ambil macam ini. Oke, next kita tambah lagi satu kode ya bos ya. So kita ambil yang di sini, 8965. Oke, kita masukkan 8965. Kemudian kita save dan langsung buat analisa statistik. Oke, 8965. Tada. Oke, kita sudah selesai. Dan kita tinggal belilah. Oke. Dan satu lagi ya bosku ya. Beli food itu kena ikut kemampuan masing-masing. Oke, tips bagi bosku admin, jangan lupa beli iBox. Oke, jangan follow apa yang admin selalu buat. Oke, itu adalah masing-masing punya attitude dalam permainan 4D. Oke, macam-macam teknik yang kita gunakan. Oke, kalau mau tetap menang, sentiasa beli iBox. Oke, walaupun kena sikit, yang penting adalah. Oke, so sampai di sini saja videonya. Semoga apa yang admin sediakan video pada malam ini sangat membantulah untuk sahabat bosku semuanya ya. Oke, so ini saja, kita jumpa esok. See ya.